making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Sih main ya sekitar kantor, rumah, sama jalan-jalan aja. Apa ya? Sebenarnya sih biasa aja kayak game-game biasa, tapi karena nama besar Pokemon udah gitu, dia punya sistem namanya augmented reality. Jadi lu kayak nangkep Pokemon tuh di apa ya? Di lingkungan asli gitu. Karena fitur seperti itu yang bikin menarik menurut gue. Ini gue udah nangkep berapa ya? Yang paling baru seinget gue cuma satu sih. Tapi kalau secara keseluruhan udah ya tadi kayak tadi gue bilang ada 40-an. Yang paling menarik buat gue sih ini cuma ada beberapa Pokemon doang karena yang gue suka dari sejak filmnya itu. Pokemon kesukaan gue sebenarnya Charmander, tapi kalau di sini starternya gue beli Squirtle karena gue tahu di sini tuh susah kalau buat leveling up si Charmander ini, makanya gue beli Squirtle. Total Pokemon itu sebenarnya ada banyak, ada ratusan ya. Apalagi kalau di untuk launching ini nih Pokemon gue ini baru wilayah Kanto. Ya Kanto. Jadi di wilayah Kanto ini kurang lebih tuh ada 250 Pokemon. Yang paling terkenal itu pasti Pikachu.